Barang siapa orang yang duduk dengan orang-orang yang baik, Allah akan menanamkan keazaman kepada orang itu untuk cenderung kepada kebaikan. Orang yang bersahabat dengan orang yang tidak baik, terpulang apa saja sifat tidak baiknya, rakus dunia kah, suka kacau orang kah, suka tunjuk ajar komen tak baik dalam Facebook kah, ataupun suka dia tunjuk ajar macam mana untuk dia bantai si fulan kah, apa saja akan berpindah juga perangainya. Ini namanya al-amrad al-mu'diyah, penyakit-penyakit perangai yang menular. Nak tahu perangai kita baik atau tak baik, tengok dengan siapa kita bersahabat.